itu sudah merasakan bahwa bagaimana pelayanan publik, pelayanan jasa kepada masyarakat sudah banyak peningkatan sangat luar biasa sekali dari itu tadi apa untuk jasa angkutan, untuk jasa pelayanan. Sekarang semua dan satu atap sekarang. Dan saya merasakan bahwa kemudahan untuk mengurus-ngurus segalanya alhamdulillah ini sudah 99% sudah luar biasa sekali. Menolong memberikan pelayanan publik apa yang diinginkan? Contohnya apa? Orang yang ingin membuat izin memberikan bangunan atau izin usaha. Itu yang agak ini kebetulan saya mau bangunan kontrakan ini. Nah, ini yang itu yang kayaknya itu dulu itu perlu waktu pergantian zaman itu baru bisa keluar. Saya mau bangun besok ya. Kalau masyarakat yang datang langsung ya. Ke tempat kami ada jalur khusus namanya fast track. Tiga menggunakan jasa orang ketiga atau jalur datang sendiri. Itu ada namanya waktu service, ada yang namanya fast track. Juga ada 59 jenis pelayanan dan perizinan yang dilakukan oleh 14 kementerian dan lembaga. Ya. Oke. Terima kasih tepuk tangan dari Provinsi Dki. Selamat datang di booth PTSP. Salam setia melayani Jakarta. Masyarakat di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada, sekarang luar biasa sekali di Indonesia sudah banyak kemajuan bagaimana melayani publik supaya dimudahkan segalanya, tidak ada namanya loading atau spasi-spasi yang perlu waktu lama. Sekarang luar biasa sekali, mari kita sama-sama mengatakan urus izin sendiri itu mudah. Mengurus izin sendiri itu mudah. Urus 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 izin sendiri itu mudah.